Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta tanaman dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan unboxing beberapa tanaman yang sudah saya beli. Nah, ada janda bolong, ada bunga krisan. Yang ini adalah bunga krisan yang berwarna merah. Ada juga yang warna pink dan warna kuning. Kalau sahabat semua pengen ngerti harganya, nanti bisa melihat di deskripsinya. Tanaman ini langsung saya pindahkan ke pot supaya nanti bisa cepat tumbuh subur. Si krisan pink saya pindahkan dari polybag ke pot. Tampak kuncup-kuncup bunga yang belum mekar ada banyak. Semoga nanti setelah ditanam, dipindahkan ke pot, dia akan cepat mekar dan menjadi cantik sekali. Yang berikutnya saya pindahkan si krisan yang berwarna kuning. Lihat, sudah mekar bunganya, ada dua kuntum bunga yang sudah mekar yang berwarna kuning ini, dan yang satu masih kuncup. Saya pakai media tanam yang saya beli bersamaan dengan bunga krisan ini. Semoga nanti tumbuh subur, tumbuh dengan lebat dan berbunga banyak. Oke, sahabat pencinta tanaman, saya pindahkan yang berikutnya, si krisan cantik yang berwarna merah ini. Bunganya baru ada satu dan belum mekar, masih kuncup. Mekarnya belum sempurna ya. Kita tunggu beberapa hari lagi sampai dia tidak malu-malu lagi untuk mekar, sampai kelihatan cantiknya, indahnya si krisan ini. Saya pindahkan juga si janda bolong ini, masih berdaun 3. Semoga nanti cepat tumbuh, bertambah lebat, daunnya bertambah pula. Selesai saya tanam semua. Saya sudah siram setelah selesai dipindahkan ke pot, kemudian saya siram, sudah tampak lebih segar, lebih cantik, lebih segar. Ini si krisan merah, kuning dan pink. Nah, ini janda bolong sudah tampak lebih segar. Kita tunggu nanti setelah beberapa hari perkembangan mereka. Nah, inilah sahabat pencinta tanaman, usia si krisan yang cantik ini setelah pindah tanam di pot selama 10 hari. Wow, indah sekali, cantik sekali. Ini adalah bunga krisan yang pink, yang dulu waktu penanaman itu dia masih kuncup, sekarang sudah mekar. Ini si merah juga sudah mekar dengan sempurna. Tampak satu kuncup belum mekar. Indah sekali, bukan? Bunga krisan ini sangat awet, dia tidak cepat rontok. Ini adalah janda bolongnya yang pada saat menanam, memindahkan ke pot, dia baru berbunga 3, sekarang dia sudah 5 daun. Sungguh luar biasa, indah sekali, cantik sekali. Sudahkah menanam hari ini? Jangan lupa, menanamlah setiap hari walau hanya satu pohon. Sampai di sini sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.